Udah ganteng kan? Masa? Yang bener. Kius. Kan kata kamu teh ini. Judulnya hari ini khutbah sahur dari Ibu Camat. Kan ini kultum. Kan ini sahur-sahur dibangunin sama Bu Camat gitu kan judulnya teh. Cerita na teh. Terus khutbah subuh dari Bu Camat. Kenapa? Makin aja lagi aja kenapa? Ya Allah, aku tuh udah nanti kan udah sering. Hilang lagi. Ya Allah, ampun. Ya udah silahkan ibu. Khutbah lagi aku dengarkan sebelum subuh adzan memandang, sebelum hati memandang. Gimana? Kamu tuh lagi sayang, tolong jangan kayak gitu. Kenapa? Kamu nanya lagi lah, kenapa emang aku? Kenapa kok aku disayang? Oh, aku spill chat ya. Hah? Oh, aku kasih tahu kamu kayak gimana, pihak seberapa nyebelinnya kamu. Kok ngeleng-ngeleng sih, udah kayak kaset seset, kayaknya kasetnya udah lama ya. Iya, kaset khusus. Kok seset? Kaset khusus lagu lama kan? Iya, memang. Kok seset sih?
biasanya gente seset kok iya mah seset sih dari tadi. Ya berarti aja kalau seset mah. Leg-legan. Ya ngeleng kayak orang. Biasanya kagak. Aduh, saking merdunya, saking enaknya didengar ya kan buat bayi bucamat, saking sampai aku ketiduran. Sampai aku ngantuk loh, astagfirullahaladzim, saking merdunya. Aku sayang gak sih sama aku? Kamu nanya. Gua jedotin lu. Tuh, ibu bertanya-tanya. Coba tanya pada ibu. Tapi aku bisa baca hati dan perasaan ibu. Iya sayang, aku marah-marah baik. Jadi judul khutbah subuh kali ini judulnya apa? Ceramah tentang apa? Ya kan ini khutbah subuh subuh dari Bu Camat. Tapi ininya dalam artian ini ngebahas berarti judulnya teh tentang hati, tentang rasa sayang gitu ya. Oke. Oh iya. Oh jadi judulnya judul khutbah hari ini khutbah dari Ibu Camat. Iya, khutbah subuh dari Ibu Camat gara-gara kelakuan gua. Bisa enggak kayak gitu? Oh, bisa. Ya udah. Jadi aku salah kalau enggak berani berarti enggak ngakuin kalau aku salah. Khutbah ya hari ini khutbah segitu aja ya. Ya, gitu ya bagus begitu ya. Katanya aku nangis kan, itu kan aku lagi nangis. Khutbah Bu Camat nangis gara-gara kelakuan gua gitu. Iya, gitu. Bagus ya, bagus. Kalau itu enggak tapi dari tadi aku enggak dengar kamu minta maaf dengan tulus loh. Ya udah, karena udah mau subuh, khutbahnya diudahin dulu ya. Aku minta maaf. Ya, diudahin dulu. Aku dari tadi enggak dengar kamu minta maaf dengan tulus. Ya udah, ibu. Bapak yang benar, jangan sampai rawat sama yang benar. Aku ngomong dengan coba. Ya, ibu. Curhat dong. Hah? Ya udah ya, serius.
udah mau subuh soalnya. Ya udah. Iya udah sih, ya, aku ngomong yang benar. Ibu, aku minta maaf. Ibu-ibu banyak, aku terima ibu. Terus apa tante? Ya, tante. Ya ngeleng. Ya ngeleng. Ngeleng. Iya coba tuh. Ya udah ngeleng, udah. Ya, ya udah parah. Makanya aku bilang minta maaf dengan baik. Terus memang ya udah kelakuan kamu. Kamu tahu aku udah salah. Berarti kamu ngajarin aku juga seperti itu. Kalau aku ngelakuin salah, aku harus minta maaf. Ya udah, aku minta maaf. Ya udah, aku minta maaf. Mau dimaafin enggak? Mau minta maaf, mau minta maaf gimana, orang videonya aja kasetnya sisit legan. Ya udah aku matiin, aku udah telepon ulang yang benar ngomongnya. Kasih aja harus kenapa nggak dari tadi kayak gini? Tuh kan enak, jelas. Ya, daripada tadi leg-legan. Ya, udah jangan banyak ngomong, ngomong yang benar. Minta maaf aku itu salah, tapi yang benar yang terpaksa, yang tulus coba. Ya udah, ibu, selamat. Udah nggak usah lagi ibu yang benar enggak. Ya udah, ibu amin. Tuh. Mau itu juga. Amel. Ada maksa tuh. Ya udah. Semuanya nggak mau. Ya udah. Kenapa kalian panggil aku sayang yang benar coba? Gak bisa kan kamu? Ya udah, ya udah. Gak usah dipaksa, maksudku aja. Ya udah. Udah panggil Amel aja. Ya udah nih, denger. Ini soalnya spesial banget ini ya, buat ibu camat. Sayang. Tuh kan dibilang sayang gitu. Dibilang ibu enggak mau, dibilang tante enggak mau. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ya udah aku minta maaf. Ya udah aku minta maaf. Udah gitu doang. Ya. Udah. Ya. Udah, maafin ya. Oke, maafin ya kesalahan aku. Iya, udah kayak gitu doang, minta maaf ya udah. Terus gimana? Kesalahannya apa? Udah aku minta maaf.